atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum. Hashtag penerbangan part 31. Update terbaru syarat perjalanan naik pesawat domestik 2022 ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya Bagus Febriyanto 4. Baik, di sini saya akan memberikan kepada Anda informasi update terbaru ya tentang syarat perjalanan naik pesawat domestik 2022 di Indonesia. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan dan saya telaah semuanya ya, itu infonya hampir semuanya sama. Di sini suratnya sudah turun dan keluar dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, surat edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 ya. Dan juga sumber yang saya dapatkan dari petugas maskapai Lion Air, maskapai Nam Air, maskapai Garuda dan Angkasa Pura 1 Airport di Bandara Internasional Juanda Surabaya, dan di pekerjaan saya, dan juga di KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara, di petugas Lion Air dan juga di petugas Sriwijaya Air. Dan semuanya itu saya rangkum dan alhasil semuanya sama sesuai instruksi surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Baik, di sini saya sebutkan yang intinya untuk syarat perjalanan. Baik, untuk pelaku perjalanan dalam negeri, buka kurung, PPDN, tutup kurung, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, ya. Terus di sini untuk transportasi udara, ya. Untuk transportasi udara, di sini naik pesawat, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. Yang kedua, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu wajib menunjukkan hasil negatif rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Terus PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Atau PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, itu syarat perjalanan naik pesawat untuk saat ini per tanggal 8 Maret 2022, ya. Anda bisa pakai syarat yang saya sebutkan tadi. Di sini saya simpulkan lagi, ya. Saya simpulkan lagi dari Angkasa Pura Airport syarat dan ketentuan lainnya. PPDN itu penumpang, ya. Jadi para penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR masa berlakunya 3 kali 24 jam atau rapid test antigen 1 kali 24 jam dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan garis miring atau tidak dapat
mengikuti vaksinasi COVID-19 ya. Bisa juga atau syaratnya lain, bagi para penumpang dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang ketiga, surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi dengan perkembangan di lapangan dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi PPDN pelaku perjalanan dalam negeri. Itu Angkasa Pura Airport. Terus di sini syarat perjalanan udara ya. Bandara Internasional Samsudin Nur berdasarkan surat edaran Kemenhub nomor 21 tahun 2022. Jadi jika Anda sudah vaksin 2 lengkap atau sudah booster, itu tanpa tes kesehatan, tanpa rapid test antigen atau rapid test PCR, berlaku bagi penumpang yang telah melakukan ya. Jadi untuk penumpang yang sudah vaksin lengkap atau booster itu tidak perlu antigen atau PCR. Terus bagi penumpang yang masih vaksin 1 itu wajib melampirkan hasil negatif rapid test antigen yang masa berlakunya 1 kali 24 jam atau bisa juga pakai rapid test PCR masa berlakunya 3 kali 24 jam. Jadi pilih salah satu. Ya. Terus juga info dari Garuda. Perjalanan domestik penumpang dengan vaksin dosis kedua atau 3 tidak wajib pemeriksaan rapid test antigen maupun PCR. Jika penumpang dengan vaksin dosis 1 itu wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam atau bisa pilih salah satu, bisa juga pakai rapid test PCR masa berlakunya 3 kali 24 jam ya. PPDN pelaku perjalanan dalam negeri. Terus setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi Peduli sebagai syarat melakukan perjalanan negeri. PPDN dengan usia 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketentuan dikecualikan untuk moda transportasi politis termasuk wilayah perbatasan, daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan pelayanan terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Berlaku untuk semua wilayah Indonesia mulai 8 Maret 2022 sampai dengan informasi lebih lanjut. Ya, itu dari pihak Garuda. Terus dari pihak Sriwijaya 6R, persyaratan penerbangan domestik berlaku mulai 8 Maret 2022. Ya, sumbernya sama, rutenya penerbangan domestik jika vaksin 1 harus pakai rapid test antigen masa berlakunya 1 kali 24 jam atau bisa juga pakai rapid test PCR masa berlakunya 3 kali 24 jam. Jika Anda vaksin 2 tidak diwajibkan untuk rapid test antigen ya atau PCR. Jadi tidak usah pakai rapid test jika Anda vaksin kedua. Terus hasil tes COVID-19 yang wajib ditunjukkan adalah hasil negatif rapid test PCR yang masa berlakunya 3 kali 24 jam atau rapid test antigen masa berlakunya 1 kali 24 jam serta dilampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah jika tidak bisa divaksin karena alasan medis. Penumpang wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat penerbangan. Penumpang dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, terus dari pihak Lion, syarat penerbangan domestik berdasarkan SE Kemenhub nomor 21/2022. Semuanya sama, ya, syaratnya sama kalau dari pihak Lion. Baik, itu tadi info yang saya berikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan juga membantu ya. Jadi di sini kesimpulan intinya itu untuk penerbangan domestik ya. Jika Anda mempunyai vaksin lengkap 1, 2, 3 atau 1 dan 2 itu tidak usah menunjukkan hasil negatif antigen maupun PCR. Jadi tidak membutuhkan rapid test, tidak wajib rapid test ya.
Tapi jika Anda mempunyai vaksin satu saja, itu wajib menunjukkan rapid test antigen 1x24 jam atau rapid test PCR 3x24 jam. Pilih salah satu. Ya. Terus juga penumpang yang tidak bisa divaksin karena alasan medis wajib tes rapid test antigen 1x24 jam atau tes PCR 3x24 jam, pilih salah satu dan menunjukkan surat keterangan dari dokter di rumah sakit pemerintah. Terus penumpang berusia di bawah 6 tahun dapat melakukan penerbangan bersama pendamping dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang terakhir, penumpang wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jika Anda tidak bisa menggunakan aplikasi ini, minta arahan ke petugas dan minta bantuan petugas di bandara keberangkatan jika tidak bisa menggunakan aplikasi itu atau belum bisa mendownload itu. Nanti pasti akan diajari dan koordinasi, ya. Jadi peraturan itu sampai batas yang belum ditentukan. Jika ada perubahan, nanti saya akan share lagi di video channel YouTube saya ini, Bagus Febrianto 4 ini, ya. Terus juga surat edaran ini, ya, berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang belum ditentukan, kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian lembaga, ya. Dengan surat edaran ini, maka surat edaran Satuan Penanganan COVID-19 nomor 22 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian agar dapat diperdoman dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2022. Ya, di sini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Letjen TNI Suharyanto SOS MM. Tembusan yang terhormat, ya, satu presiden, yang kedua wakil presiden, ketiga ketua komite kebijakan penanganan COVID, terus yang keempat para menteri atau pimpinan lembaga, yang kelima panglima TNI, yang keenam Kapolri, yang ketujuh ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan delapan ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Baik, itu tadi info yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga amanah, ya. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum, dan selalu nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share, bagikan bersama biar sama-sama mendapatkan info yang baik. Saya Bagus, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditambahi syaratnya, yaitu mengisi e-hak kartu kewaspadaan di kedatangan dan juga tiket yang valid.